Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas fokus pada sistem planning ya teman-teman ya. Sebelumnya kita udah membahas tentang siklus itu sendiri ya, siklus pengembangan software. Nah, kalian bisa klik di pojok kanan atas untuk link videonya. Nah, kita juga udah membahas mengenai metode pengembangan siklus itu. Nah, kalian juga bisa mengklik link videonya di sebelah kanan atas ini. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem planning. Nah, ada tahapan apa aja sih di dalam sistem planning itu? Mulai. Nah, ini ya, kemarin sempat kita bahas. Jadi, siklus pengembangan software itu terdiri dari 4 fase. Istilahnya kita sebut dengan PADI gitu ya teman-teman ya. Planning, analysis, design, dan implementation gitu ya. Walaupun nanti kalian mungkin cari di internet, dipecah gitu ya. Jadi di tahap implementation ada coding, testing, dan lain-lain. Itu intinya sama aja. Jadi, diawali dengan planning, kemudian analisis, desain, dan implementation. Nah, kita sekarang membahas mengenai planning. Jadi, mengapa software itu harus dikembangkan, gitu ya? Nah, di sini di tahap planning ini ada yang namanya system request, gitu ya teman-teman ya. Jadi permintaan terhadap sistemnya, kemudian ada feasibility analysis. Kita lakukan analisis kelayakannya, layak enggak nih sistem atau software-nya kita buat gitu ya. Dan kemudian ada project size estimation. Project size estimation nanti menentukan man month-nya, terus month-nya berapa gitu ya. Jadi menentukan jumlah pengembangnya harus berapa orang sih dikerjakan dalam waktu berapa bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, kita kemarin bahas ini juga. Jadi di tahap planning ini ada sistem request gitu ya. Kita buat sistem request gitu ya. Jadi dari product owner-nya minta nih, tolong buatkan sistem dong, buatkan software dong. Nah, seperti itu. Nah, semisal ini ya, di sistem request ini ada business value identification. Jadi tujuannya membuat software atau sistem itu adalah mengurangi cost, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan profit gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pilihan ya teman-teman ya, bisa semuanya, bisa mungkin salah satu gitu ya. Misal kita bangun sistem absensi gitu ya di TU gitu ya. Nah, ini kan tidak increase profit ya, tidak meningkatkan profit ya. Nah, tapi meningkatkan produktivitas. Ini ya teman-teman ya, sistem absensi yang dibuat di TU itu tidak meningkatkan profit ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan penjualan gitu ya teman-teman ya. Karena itu absensi pakai sistem, jadi meningkatkan produktivitas, kemudian mengurangi cost juga gitu ya, kalau semisal absennya secara manual. Atau mungkin kita bangun LMS gitu ya, learning management system, atau mungkin seperti E-class gitu ya, dan lainnya gitu ya, contohnya banyak sekali di kampus kita gitu ya misal. Kemudian kita lihat di situ dengan dibangunnya LMS tadi, kita bisa melihat itu akan mengurangi cost gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi mencetak modul gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian juga meningkatkan produktivitas, jadi gampang ya buat dosen, enak buat mahasiswanya juga, enak dosennya tinggal upload materinya gitu ya, atau modulnya di LMS tadi, mahasiswanya tinggal download, jadi udah nggak perlu lagi cetak modul gitu ya, mahasiswanya fotokopi dan lain-lain, itu tidak enak. Jadi meningkatkan produktivitas itu seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita udah buat sistem requestnya, nah, selanjutnya ada
kelayakan ini ya, analisis kelayakan ini teman-teman ya. Kita analisis layak nggak secara teknis, layak nggak secara ekonomik gitu ya, dan layak nggak secara organisasi seperti itu. Ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem request dan visibility analysis. Atau istilahnya adalah analisis kelayakan ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi, di sistem request ini ada tiga hal yang terpenting, yaitu business need, ada business value, dan ada business requirements ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, business need itu adalah, business need itu sendiri adalah benefit gitu ya teman-teman, benefitnya, tapi gedenya gitu ya teman-teman ya. Lah detailnya di mana? Detailnya ada di value. Nah, hitung-hitungannya ada di value. Dan business need ini besarannya kayak gitu. Nah, fitur-fiturnya ada di requirement. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi business need kebutuhannya apa sih? Untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Ini adalah business need. Kemudian untuk business value-nya adalah detailnya dari business need, teman-teman. Jadi seberapa naik sih penjualan kita? Nah, ya. Berapa persen? Nah, itu value gitu ya. Terus kemudian mengurangi biaya ini, berapa berkurangnya sih biaya operasional kita setelah membuat software ini? Nah, itu value kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih cenderung ke arah yang seperti ini untuk value. Nah, di value sendiri ingat ya, kemarin setelah saya bahas ada yang tangible dan ada yang intangible. Tangible itu adalah sesuatu yang nilai yang bisa dihitung. Sedangkan yang intangible adalah yang tidak bisa dihitung dengan besaran angka. Jadi contohnya seperti kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian naiknya brand kita gitu ya, terkenal, semakin terkenalnya brand kita. Nah, itu adalah intangible. Sedangkan kalau tangible itu seperti ini. Jadi naiknya berapa persen, terus keuntungannya berapa ratus juta rupiah. Nah, itu adalah tangible. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri itu dijelaskan di business requirement. Jadi minta fiturnya apa aja. Nah, di aplikasi kita butuh fitur registrasi, ada login dan ada logout gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada fitur pengelolaan data gitu ya. Fitur pengiriman notifikasi otomatis. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini bentuk dari sistem request. Nah, dan ini nanti mapping ya teman-teman ya, dengan software quality-nya milik IEEE ya. Ini dibuat tahun 1991 dan sampai sekarang ini masih menjadi patokan sebuah software yang berkualitas itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi software yang berkualitas menurut IEEE itu yang pertama sesuai kebutuhan gitu ya, dan ada benefitnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sesuai kebutuhan dan ada keuntungannya gitu ya. Nah ini kalau sesuai kebutuhan ini berarti masuk dalam business requirement. Kemudian kalau ada keuntungan ini masuk ke business value gitu. Jadi software berkualitas itu bukan karena teknologinya canggih gitu, bukan ya teman-teman ya. Terus bukan karena coding, bukan karena codingnya pakai OOP gitu ya, dan lain-lain itu banyak sekali. Tapi berkualitas itu adalah sesuai kebutuhan pelanggan gitu ya, sesuai kebutuhan user, dan ada keuntungannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di materi-materi sebelumnya, ini adalah contoh sistem request ya teman-teman ya. Jadi ada project sponsornya, penjelasan detail seperti ini. Nah, ini business need ini ya. Ini adalah benefit dilihat dari besarnya gitu ya. Sedangkan detailnya dijelaskan di business value. Nah, ini ya. Mendapatkan pelanggan baru lewat internet. Nah, seperti apa sih penjelasannya, detailnya? Nah, meningkatkan brand recognition gitu ya, untuk intangible-nya.
Sedangkan untuk tangible value-nya adalah meningkatkan penjualan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian needs yang kedua, meningkatkan efisiensi penanganan masalah pelanggan melalui internet. Nah, ini dijelaskan di detailkan di business value. Ini pengaruhnya terhadap peningkatan kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian mengurangi biaya operasional. Nah, seperti itu teman-teman. Bentuk dari system request. Nah, kalian juga bisa membuat sistem atau software request seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak harus seperti ini, boleh terserah. Tapi ini saya ambil referensinya dari punyanya Pak Romi ya teman-teman ya, Pak Romi Suryawihono. Nah, seperti ini. Jadi beliau membuat seperti ini di model menggunakan skala Likert ini ya teman-teman, 1 sampai 4. 1 tidak setuju dan 4 sangat setuju. Nah, seperti ini. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Nah, yang pertama, aplikasi yang dikembangkan apakah mampu meningkatkan pendapatan perusahaan gitu ya teman-teman ya. Kalau setuju, sangat setuju, maka dicentang gitu ya. Kemudian aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Gitu ya, setuju gitu. Selandai kata, oh tidak ada hubungan dengan biaya operasional, ya udah tinggal dicentang yang tidak setuju gitu. Seperti itu teman-teman, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, ini tidak ada, ini karena ini membuat software Musicpedia ini ya teman-teman ya. Jadi nggak ada hubungannya, jadi ragu-ragu misal seperti itu. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible tadi. Nah, ini setuju. Nah, itu dijelaskan detailnya seperti apa. Dijelaskan di business value seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini ya business requirements ini bisa dibentuk atau dibuat dalam bentuk use case diagram teman-teman. Jadi yang mungkin awalnya seperti ini ya. Nah, kan business requirement ada fitur apa aja, pencarian produk, pencarian toko dan lain-lain, ini bisa kita buat dalam bentuk use case diagram gitu. Jadi seperti ini use case diagramnya. Jadi dengan dibentuk use case diagramnya, kita juga bisa akhirnya mendapatkan use case point segitu ya teman-teman ya. Dimana use case point ini nanti kita bisa mendapatkan man gitu ya, berapa yang harus saya pengembang yang harus saya butuhkan gitu dan lain-lain. Berapa bulan yang software ini bisa dikerjakan selama berapa bulan. Nah, itu bisa didapat dari use case point dan dari use case diagram ini gitu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi setelah kita melakukan system request tadi, selanjutnya adalah melakukan kelayakan teknis gitu ya, technical feasibility gitu ya teman-teman ya. Ini menurut Alan Dennis seperti ini bentuknya. Jadi Alan Dennis mengemukakan seperti ini. Jadi gimana sih kefamiliaran dengan aplikasinya gitu ya, kemudian gimana kefamiliaran dengan teknologinya, dan ukuran proyeknya berapa gitu ya teman-teman ya, besar atau kecil, sedang atau rendah gitu ya. Kemudian kompatibilitasnya seperti apa. Nah, ini juga bisa dibuat seperti ini teman-teman. Jadi di model Likert juga ya, skala Likert kayak tadi, di model centang-centang, kefamiliaran dengan aplikasi seperti apa gitu ya. Jadi pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini. Kalau baik maka dicentang gitu ya. Pengembang familiar terhadap pengembangan. Jadi disurvei dulu teman-teman. Ini adalah membahas mengenai kelayakan teknisnya gitu ya. Jadi familiar nggak dengan teknologinya gitu ya. Pengguna familiar dengan teknologi kurang ini ya. Pengembang, jadi ukurannya adalah pengguna dan pengembang. Kemudian ukuran proyeknya berapa? Nah, ini ya, ini yang tadi kita bisa dapatkan dari penggunaan use case diagram tadi. Kemudian kita hitung use case point-nya, itu nanti ketemu. Ternyata jumlah pengembang yang dibutuhkan adalah 7 bulan per orang gitu ya teman-teman ya. Man-man ini kalau istilahnya di software engineering.
kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama. Oh ternyata yang dibutuhkan waktunya untuk menggarap ini software atau sistem ini adalah 6 bulan gitu ya. Kemudian kompatibilitasnya seperti apa? Kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain, baik gitu ya. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi sangat baik. Nah, hanya kalau udah bagus, ternyata setelah dinilai, oh ternyata secara analisis kelayakan teknis apakah aplikasi layak dikembangkan. Kalau udah layak, berarti dicentang layak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi ya, jadi use case point kita dapat dari use case diagram tadi. Hitung 51, nah, kita bisa mengetahui berapa sih jumlah orangnya kalau semisal kita kerjakan dalam waktu 6 hari gitu ya, Sabtu masuk itu berapa, butuh berapa. Kalau semisal ada lembur jadi berapa, itu semua sudah jelas di sini gitu ya teman-teman ya. Nah ini selanjutnya ada kelayakan ekonomi ya, ini ada return on investment ROI ya teman-teman ya. Kemudian ada BEP. Nah, ROI ini adalah rasio laba bersih gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dihitung wah, setelah 3 tahun berapa sih, berapa persen ROI-nya gitu ya teman-teman ya. Oh, ternyata ROI-nya 31%. Nah, kemudian BEP-nya berapa? Nah, kalau BEP ini hubungannya dengan balik modal gitu ya. Nah, ROI ini patokannya bunga bank ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kelayakan organisasi gitu ya. Wah, ternyata resikonya rendah gitu ya. Jadi tujuan dari pengembangan sistem penjualan musik ini untuk meningkatkan penjualan perusahaan ini teman-teman. Dan ini selaras dengan KPI marketing yang ke arah peningkatan kuantitas penjualan. Jadi tujuannya dibuatkan software ini adalah atas permintaan dari divisi marketing gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kelayakan ekonominya seperti ini kalau didetailkan. Jadi kita lihat wah, ternyata setelah dihitung-hitung ROI-nya dapatnya sekian misalnya ini ya. Jadi ya nah ternyata 31%. Nah, misal kita buat aplikasi gitu ya teman-teman ya. Terus berapa ini biaya pengembangannya? Oh 1 miliar pak gitu ya misal ya. Nah udah dihitung nggak ROI-nya gitu? Setelah dihitung-hitung ternyata ROI-nya 7% gitu ya misalnya teman-teman ya. Wah kalau ternyata 7% ternyata di bank itu ternyata juga bunganya 7%. Jadi percuma ya ngapain kita bikin aplikasi, ditabung aja uang 1M-nya. Maka sama-sama aja 7% gitu kan ROI-nya. Nah, jadi kalau bisa di atas patokan dari bunga bank gitu ya teman-teman ya. Nah, syukur-syukur bisa sampai 50% ke atas. Kemudian ini adalah balik modalnya. Setelah berapa tahun sih kita balik modal gitu ya. Jadi balik modalnya setelah 2,25 tahun gitu. Misal kita buat aplikasi ternyata balik modalnya masih lama, masih 10 tahun lagi gitu ya. Wah, daripada gitu lama balik modalnya mending manual aja. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang mempengaruhi dari segi kelayakan ekonomi, layak atau tidaknya dibangun sebuah software itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi juga ya organizational feasibility, kelayakan organisasi ini juga bisa dibuat seperti ini. Jadi anggota timnya siapa aja gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi gitu ya? Ya gitu. Terus kemudian apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi dan KPI unit kerja Anda gitu. Misal KPI-nya, KPI itu Key Performance Index gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya istilahnya itu kayak apa sih? Misal divisi marketing gitu ya. Divisi marketing itu KPI-nya adalah target penjualan, harus memenuhi target penjualan. Hubungannya dengan marketing dia, KPI hubungannya dengan marketing. Jadi KPI itu seperti itu. Nah, sesuai nggak software yang akan dibuat ini tadi dengan KPI-nya gitu? Ya, gitu teman-teman ya.
Kemudian apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda gitu ya. Ya kalau udah iya-iya semua, ya udah berarti secara analisis kelayakan organisasi apakah layak gitu ya. Maka kalau semisal layak, udah layak, maka dicentang. Nah, kalau sudah sistem request sudah dibuat, kemudian visibility analisisnya juga udah dibuat, maka jadilah sistem proposal gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah jadi sistem proposal, maka kita lanjut ke tahapan analisis. Nah, seperti itu teman-teman. Sedikit penjelasan mengenai sistem planning. Oke, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, dan bagi mahasiswa saya, kalian bisa tanyakan langsung di grup WA. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalian bisa bertanya atau mungkin bisa menanggapi langsung melalui kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.